Ini waktunya pindah tanam ya, sampai ini udah ngiket ke tanaman lain. Dua batang bambu, lalu aku kasih tali. Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di channel aku, Selave ya. Hari ini aku mau update semaian aku, teman-teman. Ini yang sudah tumbuh meninggi ini adalah kacang kapri, dan di sebelahnya ini ada zucchini. Zucchininya ada satu yang sudah tumbuh, lalu ada timun. Ini kayaknya tadi patah batangnya yang di dekat tanah situ. Terus ini ada kacang koro ungu. Yang di sini ada luva. Yang baru numbuh ini kecipir. Terus lanjut di sini aku juga menyemai selada hijau. Terus ada sawi. Terus yang di sini sawi tatsoi. Lalu ada pakcoy. Ini pakcoynya cuma satu yang numbuh masian. Terus ketumbarnya sudah muncul tiga. Lalu golden sweet, ini tomat teman-teman. 1000 kemarin dapat dua ya aku tanam ini, tapi yang tumbuh masih satu. Terus ini ada bayam horenso. Ada tumbuh berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7, masih ada 7 8 sama ini. Bayam horenso, lalu ada beetroot, masih belum numbuh, masih belum kecambah. Ada brokoli kubis, terus kubis merah sama kembang kol, belum ada yang numbuh. Lalu yang di paling pojok sini ada terong, kalau nggak salah terong lalap atau terong telunjuk. Di sini aku juga nyemai ciplukan teman-teman yang tumbuh liar buahnya, lalu aku semai. Di sebelahnya ada Thai basil, lalu ada selada merah, terus ini selada wangi atau selada siomak. Di sebelahnya lagi ada kemangi, aku nanam kemangi banyak sekali, ada dua. Terus ini ada cabai merah besar sama cabai keriting. Ini sudah meninggi juga, waktunya pindah tanam semuanya ini. Balik lagi ke kacang kapri teman-teman. Ini waktunya pindah tanam ya, sampai ini udah ngiket ke tanaman lainnya. Ini tandanya kita harus menanam, pindah tanam, supaya tanamannya lebih cepat besar lagi. Oh ya, ini ada labu air.
Alhamdulillah sudah selesai menanam kacang kaprinya. Teman-teman, ini aku bikin rambatan kacang kaprinya, sederhana sekali. Aku pakai 2 batang bambu, lalu aku kasih tali benang kayak gini. Nah, itu terus kita tali, terus bikin kotak-kotak kayak gitu ya, teman-teman. Tuh. Kalau kalian punya kawat, bisa pakai kawat. Terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Happy gardening, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.